Pada saat X menutup, innya sudah buka berapa mili? Itu penting. Taunya dari mana? Apakah ruang bakar sudah bersih atau belum? Ya. Seberapa besar clap innya membuka dan kapan waktunya membuka yang pas dengan clap X menutup gitu ya? Itu yang dinamakan logika. Plus satu lagi yang kalian selalu lupa, bentuk jenong piston mempengaruhi laju aliran pada saat overlap. Maksud, oke, kamu sering bikin piston ya, crown piston mahkota, mahkota piston kamu cowakin, cep, super padat. Pada saat dia overlap, jeger di depan. Gimana caranya klep tidak pada mentok? Ya, tuh. Alirannya bagus enggak ya? Iya, ya. Karena kepala pistonnya kayak gini misalnya ya. Iya, bagus enggak dia untuk mengalirkan bersih ke tubuhnya, ke knalpot. Bagus enggak? Jadi kalau kamu cuma asal padat-padat doang, nanti efisiensi volumetriknya enggak tercipta gimana? Itu juga harus dipikir. Oh iya, oh iya ya. Ya iya, betul sih. Saya enggak kepikiran kok. Makanya bentuk piston kalau kalian sering nonton mobil, bentuk pistonnya aneh-aneh. Iya, iya, iya. Cowakannya aneh-aneh. Karena memang dia udah didesain seperti itu. Belum lagi pada saat ledakan tadi yang saya ceritakan. Di top nih. Meledak nih. Duh, piston kan mundur. Apakah cowakan dan bentuk crown pistonnya itu bisa menjaga ledakan yang mengakibatkan si piston terlempar guling-guling gitu loh ya, maksudnya? Maksud goyang. Si piston itu goyang duer gitu, duer. Apakah dia akan tetap lurus karena kamu bikin cowakannya bagus? Ya, sudah otomatis clap X lebih kecil daripada clap in. Berarti cowakannya lebih gede in daripada X. Tapi bagaimana caranya pistonmu tetap berjalan lurus tanpa merusak pinggir-pinggirnya, tetapi bagus juga untuk membuang ke X mumet aslinya. Kenapa kok jadi mumet? Karena sampai sekarang ini kalau bikin crown piston itu good looking banget. Oke. Oh ya, saya maksud. Ya. Oke. Itu kenapa piston standar, motor standar, pistonnya flat. Satu, menjaga kompresi. Yang kedua, irit bahan bakar. Dibilang gak bertenaga, yang bahan bakarnya segitu ya, tenaga kayak gini sudah cukup optimal gitu loh ya. Sekarang kalau kamu pakai piston jenong-jenong, belum tentu apa, bertenaga jelas lebih di bawah, di atas malah lebih enak yang piston standar. Kompresinya rendah loh maksudnya. Kenapa bisa begitu? Besok ada sampai mumet pokoknya bahas ini. Sebenarnya pembahasan yang menentukan nilai 60-40 jane sebenarnya banyak faktor juga. Banyak faktor. Kenapa kok 60? Besok kita akan mulai praktek detail. Jadi ini nanti ada part 2-nya. Kayak tadi bilang di awal, kalau saya terlalu capek ngomongnya ini napas saya habis, kita akan lanjut part 2. Tapi ini tadi jelas banget, Om. Belum. Kenapa belum? Kamu belum main Sigmat. Ini piston segini. Kalau kamu membuka nokenmu di 30 dan membuka di 50, pistonnya jaraknya segini. Mampukah jarak 30 derajat dengan 50 derajat itu membersihkan ruang bakar dan sekaligus memberikan dorongan yang efektif terhadap batang keras? Contoh, kalau kamu nggak tahu ya. Senapan. Ya. Kamu main senapan angin dong. Kalau ditembakin langsung di situ, tempelin ke tanah. Jedung. Ya segitu doang, rusaknya enggak parah. Jauhin dikit, jedor itu. Kok bisa gitu ya? Iya. Kalau piston masih dekat dengan TMA, clap in sudah terbuka. Meledakan ininya ya pelan dong. Tapi kali ini sudah jeblok dor misalnya gini ya. Ini seolah-olah itu gimana sih ya, so?
tekanan sebelah itu tekanannya pistonnya udah jauh dulu so gitu loh kan karena masih rapat semua nih iya sebuah ledakan di dalam ruangan tertutup rapat kan ini full powernya baru buka pes kebes eh kalau belum baru ledak segini tuh udah keburu keluar ya, ini kan pelan jadi oh iya benar kompresinya benar ya seorang kompresi ya kaya. Masuk itu masuk saya capek banget iya emang kalau pembahasan no kan kita harus gimana menjelaskannya harus butuh ekstra dan butuh tertata gitu ya karena ini turut jangan sampai saya udah capek ngomong kamu bingung gitu makanya kalau nonton jangan di skip okay. Pusing kenapa pusing saya ngomong capek banget di skip Nah itu angka buka X okay. Apa bedanya sekarang akan nutup ya tadi sudah sedikit simulasinya ini sampai dia di belakang klep masih membuka sampai dia maju klep masih membuka sampai dia overlap dia masih membuka dibantu oleh klep in nah sekarang klep X bagus membukanya nutupnya angkanya bagus tapi innya telat membuka ya kurang bersih juga ya iya betul sekarang angkanya bagus semua nokennya simulasinya sudah bagus beri dihitung dengan volume dihitung dengan displacement pistonnya sudah bagus semua kamu nyeting karbunya ora bisa ora cocok ya nokennya serasa jelek nyeting pengapiannya tidak pas misal tidak pas kalau pakai CD program mungkin RPM segini pakainya segini makanya apa sebenarnya orang main motor itu tidak ada settingan satu yang ada settingannya macam-macam maksudnya settingan satu karbu segini pilot segini main jet segini nokonas kayak gini pengapian ini nggak ada rumus itu okay. Maka kamu kan sering lihat kalau motor itu kan sendiri-sendiri ada yang pakai CDI ini, CDI itu, CDI A, B, C, D gitu macam-macam. Karbu ya A, B, C, D bebas. Kenapa? Ya itu yang diyakini. Bukan terus kamu ngomong CD-nya itu nggak menang. Ya betul. Kenapa harus itu? Kan umumnya itu. Gue kan nggak mesti. 200 cc-nya Thailand ya nggak ada yang pakai CD-mu di sini lah. Oke. Okay. Ya kan berarti bukan kalau memang iya kan seluruh Indonesia seluruh dunia pakai ya pakai merek itu ya. Tapi ya Pak dari pembahasan tadi simulasi ledakan di apa tadi X membuka X menutup itu saya bisa kalau saya bisa menyimpulkan kenapa kok bisa nilainya segitu terus ini belum mainan sigmat juga ya kalau sudah mainan sigmat mungkin nambah apa ya kebayang lagi nambah kebayang dan nambah pusing nambah iya yang menjelaskan nambah pusing ya. Karena nanti ada hitung-hitungan volume iya betul ya. Tingginya berbeda volumenya berbeda tingginya berbeda, volume bisa sama, bisa tergantung dari desain portingan. Bus gila nih, gila nih. Salah teori kan gitu ya. Kalau kamu pintanya segini, berarti kamu sanggup membuang segini. Ya kalau bagus, lubang exhaustmu mendukung. Pada saat overlap itu akan terjadi kembali gas baru yang ikut terbuang di knalpot akan tersedot kembali untuk dibakar untuk siklus berikutnya tentunya kayak gitu ya kalau pistol atau apa bentuk exhaustmu itu mendukung dan bentuk lehermu itu mendukung untuk dia bisa tertarik kembali tadi gas baru yang ikut terbuang kalau nggak bisa knalpotnya jelek nggak cocok ayo powernya nggak keluar semua ya cuma kamu bikin angka-angka noken juga buat apa kasih tuh medang disit kayak neng gitu. Ya, nyong. Iya, medang disit. Untungnya lara kayaknya. Ini panjang ini penjelasan ini panjang ini belum kelar semua ini masalah kenapa bisa menentukan nomor angka segitu.
Belum. Masih panjang ini. Masih ini panjang baru sekali. Intro ya, Pak. Baru intro. Makanya kamu tahu ya, ini baru ngobrol-ngobrol. Mm. Kamu tahu ada teknologi triangle valve seat. Nah, yes. Seating clamp 3 sudut. Mm. Tujuannya apa? Untuk memperbesar flow. Aduh, panjang lagi nih tambah. Emang, makanya ada valve seat cutter ya, kan? Hmm. Jadi bentuk valve-nya bukan cuma 45 derajat, tapi ada 58, 45, 30. Hmm. Untuk apa? Mempercepat aliran. Hmm. Nah, ada yang namanya nanti karburator yang super flow, ada manifold yang super flow. Hmm. Jadi flow-nya banyak, meskipun angkanya kurang mendukung. Ya misal gini, angka 50, ya flow-nya kurang. Harusnya 60, ya enggak. Saya pakainya alat-alatnya ini. Hmm. Gitu loh. Hmm. Kenapa kamu enggak pakai 60? 60 terlalu flow malah, gitu loh. Hmm. Gitu loh. Makanya enggak harus angkanya sama. Mulai sekarang enggak usah ngintip-ngintip lah. Hmm. Belajar sendiri. Iya, iya, iya. Dijamin puas walaupun nanti ujung-ujungnya ketemunya sama. Hmm. Tapi paling enggak kamu puas. Tahu ngerti? Tahu unsur-unsurnya ya, Pak. Hmm. Oh, karena ini dosisnya. Iya. Wah, apa kayak gitu ya. Semua tuang nasi goreng itu bisa masak nasi goreng. Jadi jangan bilang nasi gorengnya nggak enak. Mungkin nggak cocok di lidahmu. Nggak ada tuang nasi goreng nggak bisa masak nasi goreng. Tuang nasi goreng masak nasi goreng. Tukang pecel ya masaknya pecel. Tukang pecel masak nasi goreng mungkin ya bingung gitu loh. Mungkin. Intinya semua bisa. Tinggal cocok-cocokan, tinggal pas-pasan. Bagaimana pinter-pinternya kamu membaca karakter pelangganmu. Kamu bisa membaca karakter jokimu. Kamu bisa membaca karakter. Ya misalnya kamu udah ketemu angkanya nyuri-nyuri nih ya. Speknya nyuri-nyuri. Tapi ada satu yang gak bisa kamu curi. Apa itu, Pak? Merek. Oh iya, iya, iya. Oh, mempengaruhi juga. Contoh, sekarang dia main kompresi tinggi. Dia main kompresi tinggi karena in dinamisnya nutupnya lambat. Dia pakai durasi 62, ambil ikut 62, misalnya gitu ya, kompresinya rendah. Ya dia pakai kompresi tinggi, ya kan? Ya, pistonnya mendukung, materialnya bagus. Kamu ikut-ikutan, beda merek padahal itu piston. Yang ada apa? Mati dimakan semut. Oke, ya ya kebayang, saya kebayang ini. Nah, merek ini yang kamu tidak bisa ikut-ikut. Kalau angka semua kamu bisa nyuri. Tapi dia pakai merek apa, mungkin kamu nggak bisa beli, gitu loh. Jadi masalah itu, jadi jangan ikut-ikut, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Apa klepmu ya, cuman klep aja gitu doang ya kan. Sekarang mainnya wis kompresi gemblung-gemblung banget. Nanti klepnya bengkok. Oh, kan iya. Sering ada so tidak mentok. Tapi klepnya bengkok sendiri. Iya. Tidak tahan kompresi. Jadi bahasa bodohnya yang gini. Angka itu harus memikirkan material. Pasti. Material. Misal materialnya enggak terlalu bagus, berarti angkanya jangan ikut-ikutan sing aneh-aneh. Iya. Nyesuaiin. Berarti kalau misalnya motor udah ketemu, kok ada terjadi, misalnya nggak mentok, nggak apa, tapi kok itu cukup bengkong, berarti harus di down, kurangi lagi ya angka noken-noken itu ya. Terus kamu akan punya pikiran, yo kalau saya turunin angkanya atau saya rubah, nanti motor nggak kencang dong, om. Duh, syaratnya kencang itu pas. Iya betul sih. Oh, materialmu nggak pas ya, nggak bisa. Kamu cuma ngitungin pas dari kemarin kan, Pak Bor bilang selalu pas, yang penting pas, yang penting pas. Satu yang kamu lupa, materialmu gak pas. Hitunganmu pas, desainmu pas, materialnya orang pas ya, orang bisa. Jadi saya gak bilang bagus loh ya, saya bilang pas. Oke, ya sedikit terjawab sedikit, tapi kurang puas. Harus ngitung pakai simulasi, pakai hitungan sigma jangka sorong biar tahu posisi, misal posisi 60 di jangka sorong berapa di mana posisinya. Gitu harus tahu ya. Tapi gimana Pak Bur, masih kuatkah apa gimana? Enggak, kita akan satu lagi besok part 2.
sambungan dari yang ini, karena untuk yang ini itu akan berhubungan dengan angka dan saya belum jelaskan. Fenomena apa yang terjadi di 60? Okay. Terjadi di 58, terjadi di 50, terjadi fenomena apa, dan semoga aja nanti kalau kalian nonton, kalian akan semakin percaya diri. Oke. Dalam membuat nokon angkanya mau berapa ya segini. Dari mana rasanya? Karena begini. Jadi saya rasa begini. Itu. Pokoknya kan orang kan nggak pede kalau bikin nokon sendiri. Iya. Dia lebih baik bikinlah. Bikinlah ke orang. Oke. Padahal orang itu akan balik nanya requestnya berapa. Terserah dari kepribadian. Oke. Dah. Cukup besok kita sambung lagi. Sip. Istirahat sebentar ini karena pembahasan tentang noken itu luar biasa. Okay. Butuh apa ya, Pak ya, kalau butuh logika, fokus. Logika, tetapi butuh kepala dingin. Oke. Okay. Jangan gemerungsung nafsu kepengin angkanya pok bawor nggak pernah punya angka. Oke. Hanya punya arah, hanya punya cara, angkanya cari sendiri. Oke. Karena percuma dikasih angka sama saya. Oke. Mungkin materialmu nggak kuat. Oke. Mending cari sendiri. Oke guys, kita sambung besok. Kita break dulu ini karena butuh nafas yang panjang. Oke, besok kita lanjut lagi guys.